dari Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Polis Diraja Malaysia kembali ke tempat sendiri setelah kebangkitan di Paroi yang menyaksikan mereka menang buat kali yang kedua musim ini. Berhadapan dengan pasukan yang semakin jatuh di tipe tangga dalam 7 hari yang lalu. Apabila mereka dipotong 6 mata dan kemudiannya dikecewakan oleh Terengganu. Syarif Fikri berjaya untuk lepas 2. Syarif Fikri yang tepat ke arah Asri Ghani di pintu gol. Percubaan tepat yang pertama daripada penyerang tempatan yang sudah pun mula untuk mempunyai keyakinan yang luar biasa. Brandon Gunn. Oh, satu chip menarik. Terus mendapatkan Hakimi dan Yovan Motika. Berebut kedua-dua mereka untuk mendapatkan rembatan ataupun peluang yang terbaik, tetapi berkemungkinannya bendera offside akan dinaikkan ataupun tidak. Yovan Motika dengan percubaan terus. Bruno Suzuki, ada Ifedayo bersama dengannya. Ifedayo satu lawan satu. Omosui Ifedayo. Dan Polis Diraja Malaysia dengan kelebihan di Selayang. Yang satu-satunya center forward yang tidak mencaringkan gol di Paroi kerana beliau menyimpan tenaga, menyimpan peluru itu untuk aksi pada malam ini. Penjaring terbanyak PDRM meledak lagi. Bola yang berhenti di atas air. Bruno Suzuki dengan hantaran tambahan. KL City cuba untuk datang. Ini dia Yovan Motika mengenai palang. Hampir saja respon idaman setelah hanya 2 minit dibolosi. Namun Yovan Motika menyaksikan rembatannya mengenai palang. Antaran itu apabila Bruno Suzuki sudah berbaris sebelah kanan. Lambungan baik untuk mendapatkan Paulo Josue. Pecah gol keluar dari posisinya. Josue yang dilepaskan, diloloskan. Datang dengan beraninya. Itulah Amir buat Fadi Awad. Antaran untuk mendapatkan Syarif Fikri. Tiada yang berhampiran dengan kawasan Amela. Kiao Min Ho. Bukan kali pertama dia melakukannya. Punyai rembatan yang cukup padat model dari Myanmar ini. Safri Yahya. Saiful cuba menutupnya tapi Hakimi masuk. Hantaran baik dan disudahi dengan Yovan Motika untuk satu sama di Selayang. Gerakan menarik di sebelah kanan setelah gandengan Safri dan Hakimi dan Yovan Motika. Satu lagi gol penting untuk sang warga kota. Fadi Awad berjaya lepas. Antaran mendapatkan Bruno Suzuki. 1-2 baik dengan Ifedayo. Antaran semula Fadi Awad. Dan dalam 2 aksi berturut-turut menentang Kuala Lumpur City, Fadi Awad ada sentuhan jaringannya. Insiden yang melibatkan Safri Yahya di dalam kawasan penalti jauh dari Ryan Lambert. Oh, sentuhan pertama itu baik dari Raishan dan sentuhan ada kapia pemain terakhir Safi Ahmad. Jika ia
Michael jatuhkan dan merah dilayangkan kepada Safi Ahmad yang pemain terakhir yang terus menarik Patrick Russell, dan PDRM akan menamatkan saingan ini dengan 10 orang pemain. Kamal akan berada di sebelah kanan. Taran jauh ini Boy mendapatkan Raishab. Raishab gunakan kepantasan. Dia ada siapa yang berhampiran, tetapi sentuhan itu agak berbahaya daripada Kiamin O. Raishab mahukan seseorang untuk berada di atau berhampiran dengan kawasan Namela. Kita perhatikan siapa yang hampir. Akhirnya ada kemanisan di selayang Kusayang untuk polis di Raja Malaysia. Tapi tamat aksi di Stadium Majlis Pembandaran Selayang. PDRM 2, Kuala Lumpur City 1.